Bupati Malang Sanusi dan calon wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto melakukan agenda kampanye di wilayah Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Selasa 20 Oktober 2020. Titik pertama yang menjadi jujukan paslon nomor urut 1 ini yakni Pasar Besar Gedangan. Kedatangan Sanusi Sandi pun disambut hangat dan antusias oleh para pedagang, pembeli, dan warga setempat. Dalam kesempatan ini, Sandi berkomunikasi langsung dengan para pedagang, mendengarkan segala keluh kesah mereka secara seksama. Hal ini agar bisa menjadi evaluasi perihal bagaimana caranya pendapatan pedagang pasar bisa meningkat. Hasil dari komunikasi tersebut dituturkan Sanusi bahwa salah satu sektor yang bakal dibenahi guna mendongkrak pendapatan pedagang pasar adalah soal fasilitas umum seperti bangunan pasar dan lapak untuk para pedagang. Di sisi lain, cara jitu pasangan dengan slogan Malang Makmur ini dalam rangka meningkatkan penghasilan pedagang, yakni dengan mengoptimalkan sistem online. Kampanye hari ini kami menyapa seluruh masyarakat Gedangan yang bisa kita jumpai untuk saling berkenalan dan saling sharing untuk membangun Kabupaten Malang bersama-sama. Kita ingin mengetahui apa yang menjadi keluhan masyarakat, nanti kita akan adakan evaluasi bagaimana nanti pendapatan orang pasar itu bisa meningkat dengan fasilitas yang kemungkinan ada yang perlu dibenahi. Programnya nanti ada pasar online itu, ya, supaya nanti dalam masa pandemi ini masyarakat bisa belanja di pasar ini tanpa harus datang ke pasar. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Paslon Sandi beserta rombongan juga menyempatkan diri untuk membagikan masker lengkap dengan kaos dan stiker bagi warga yang kedapatan tidak mengenakan masker.